Oke, selamat datang kembali di channel Dekbus. Yes. Kali ini saya sudah ada di Pool Setiawan untuk persiapan keberangkatan menuju Ponorogo. Kira-kira yang mana ya bisnya? Yang ini? Yang ini? Atau yang itu? Jelas bukan yang itu ya, yang itu tujuan Kediri. Dan ya ini dia bisnya. Halo. Ya, ini teman-teman saya yang nganterin. Nah, ini nih. Trenggalek, Tulungagung, Malang, Denpasar, Ponorogo terakhir. Platnya 7197UA. Kalau dilihat, kayaknya bis racing nih ya, spionnya udah kayak gitu nih. Motif-motif. Udah spion balap nih kayaknya. Motif balap. Settingan balap. Skotletnya lihat dong. Cakep ya warna merah. Nah, ini apa ya basicnya? JB1 kali ya? JB1 ya atau Marco non HD soalnya terus dirombak sama Sinar Wijaya karoserinya. Jadi JB2 keren sih. Oke lah. Dashboardnya juga masih bagus ya, masih seri kayu. Terus elegan. Ada kacamata balap. Itu. Tuh kacamata balap nah. Ini RK sintetis loh. Ini ya. Ini pakainya sintetis. Sintetis atau blue drew? Wah, iya guys. Keren. Seat. Sintetis, kirain bakal dapat yang blue drew ya, karena biasanya kan blue drew tuh. Nah, ini lagi siap-siap menuju jam keberangkatan. Oke, stay tune ya. Passing the less. Nah, ini saya naiknya dari Pool Jalan Dr. Sutomo, deket sama Ubung. Nah, ini nih salah satu kelebihan dari Setiawan. Tempat naiknya deket dari kota Denpasar. Kalau yang PO tetangga itu agak jauh ya dia, di Jalan Gurita. Tapi kalau Setiawan ini bisa naik dari Jalan Dr. Sutomo, deket sama Terminal Ubung. Kan sekarang udah nggak dipakai lagi ya terminal Ubung ya, yang dipakai itu terminal Mengwi. Terus juga terminal Mengwi jauh banget dari rumah saya, makanya dipilihlah ini ya, karoseri Miu Sinar Wijaya aerobus guys. Aerobus. Halo, iya aku sudah tahu ya. Halo. Nah, ini dia interior dari si Setiawan. Kita lihat ada berapa kursi. Doang guys 28 seat by Rimba Kencana. Di belakang ada smoking area sama toilet. Lega banget. Tebel banget ya. Tapi ini ada yang belang. Yang lainnya pakai sintetis, yang ininya pakai blue drew. Lebar banget seatnya. Sampai-sampai saya susah nih buat jalan. Maklum ya, badannya gemuk. Nah, ini seat saya, seat 8.
Kamu kok. Pandangannya luas ke depan karena enggak pakai topi. Mantap. Mesti loh, Lik. Sabene ya di negara Pak Soleh. Ini gelapak-gelapak kok budal. Arman isu. Ini kayak orang pengok. Mulai kan jalan. Mulai, mulai. Kayak apa? Mancing pertama aku nyanyi man. Sampai ngebet sampai ada nak pikir wis ketinggalan. Yang pertama man. Nanti. Madura. Terus, oh nang saya kini langsung bawa ya, nak ya. Setiawan ya. Tidak ada. Tidak ada. Oh, ini. Tidak sama jalan. Nah ini agen atau kantornya, silakan dicatat nomor teleponnya. Nomor 8 lah. Masuk terminal Mengwi. Dapat tiket, silakan ke loket. Jam 5 berangkatnya. Iya, kita ada di Terminal Mengwi. Kita lihat-lihat yuk, ada apa sih di sini? Ini barisan Gunung Harta semua ya. Wih, ada The Legend Reborn. Monocuk. Gimana sih bacanya? Yang RG bekas Santika dulu.
Wis. Nol nol sembilan ke HTS. Oke, ya. Mas ada? Kita tanya rumahnya loh. Kita lihat snacknya ada roti, permen sama aqua ya. Apa paket? 3,5 mili. Mie goreng panas ya. Mie goreng ke dapur. Tahu ini kalau ngemuk ke bebek. Asli bukan telur siapa-siapa, Om. Ada kuah. Mie goreng. Oh, mie goreng ke dapur panas ya. Sudah? Oh, oke. Alhamdulillah, sampai di rumah sehat selamat semua. Tahu belum ya, Pak?
kecil ini kemarin. Kemarin kali ini kerja. Montang. Bisa kamu tadi malam kan LCM ya? Iya. Kalah ke dermaga, kalau aku mau TV yang sama. Tahu apa? Apa ini apa ya? Gak aturan. Antri, tampang yo, berwisata yo. Montang apa jalan? Jaga yo. Ini lah yang berpuluh lah yang pulon renteng renteng ini apa apa lo ikut lo tak mau ini lah yang botang ada iya ada itu tak rup jam mau buat tak rup kurang ni tak lagi perkara pun di sini. Thank you.
Oke. Sekarang kita udah ada di kapal untuk menuju Pulau Jawa. Sudah. Selamat tinggal Pulau Bali. Sampai jumpa lain kali. Wah. Meriah, guys. Dari Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Ya, ini udah mau berlabuh nih di Ketapang. Sekarang jam 7:30. Yuk, ke bis yuk. Thank you.
servis makan. Servis makan. Wis. Dari mana itu? Patas. Patas. Oh, alah. Ya, kita sampai di rumah makan Bali 2. Saatnya untuk servis makan. Lumayan jauh ya servis makannya dibanding yang lain. Dan kita jadi bis pertama yang nyampe sini dari Bali ya. Sesama Setiawan kita yang pertama. Yuk langsung kita cari menu makannya kita. Mbak, di mana? Ini di mana? Oke. Kita pause dulu ya. Oke, sekarang sudah selesai makan. Seperti biasa ya, makanan di rumah makan Bali 2 ini enak. Enak banget, tadi ada sup, ayam kecap, sama mie. Recommended banget deh makan di sini. Nah, ini kita lihat kelap-kelipnya. Bagus ya. Kru udah manggil-manggil, katanya sih, ayo yang Setiawan, Setiawan. Suaranya kayak gitu guys. Yuk naik lagi ke bisnya. Kolam putih gitu.
Okay, Pak. Makasih, Pak. Silau. Iya, Pak. Cuma saya aja. Yang lain udah pada turun duluan. Enggak, iya. Cari balinya. Oh, enggak. 18. 18 ya. Terus lainnya turun Madiun atau mana? Banyak, Pak. Malang, Madiun, Trenggalek. Madiun sih Trenggalek. Enggak, Trenggalek. Heeh. Oke, saya sudah sampai di Terminal Seloaji Ponorogo. Ada Jaya. Jam berapa ini ya? 07. Jam 06.30. Ya, overall lumayan banget si Setiawan ini. Bodinya anteng, speednya bagus, krunya ramah banget. Cuma ya minusnya saya rasa di suspensinya aja kali ya, yang kriet-kriet, kreket-kreket. Tapi walaupun berisik gitu, bunyi suspensinya tetap kok, tetap bisa tidur. Lah buktinya aja saya dari mana tuh namanya, RM Bali 2 sampai Malang itu, wah tidur pol. Oke, saya mau nyari tiket untuk selanjutnya. Naik Sudiro. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Guys, jangan bosan-bosan untuk melihat, menonton. Bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe channel Dekbus. Terima kasih.